Thank you.
Oke, halo, cek. 1, 2, Dinda seharusnya udah masuk ya? Ya, udah. Oke, sip. Mantap. Selamat malam semuanya teman-teman dimanapun kalian berada. Welcome di Energy Show kita yang ke-7 hari ini ya. Jadi buat teman-teman yang udah kemarin-kemarin ikut Energy Show, please banget jangan bosan-bosan lihat muka saya di sini ya kan. Karena di sini kita sama-sama ingin belajar bareng tentang sebuah topik yang pastinya menarik banget di bidang keenergian. Nah, hari ini saya senang banget nih bisa kolaps dengan salah satu organisasi mahasiswa yang ada tepat di kampung kelahiran saya, yaitu teman-teman SPI STT Migas Balikpapan SC. Mana suaranya nih teman-teman SPI STM? Oke banget. Kok cuma 2 doang nih yang unmute, teman-teman yang lainnya mana ya? Oke lah. Selamat malam sekali lagi buat semuanya. Mungkin sekarang di Balikpapan udah jam 8 ya, Dinda ya. Oke. Jam 8 biasanya udah jam-jamnya skincare-an ya kan, bagi yang suka skincare-an. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi skincare-an, lagi pakai sheet mask ya kan, tetap aja dipakai sambil asik ngedengerin webinar kita malam ini karena topiknya seru banget nih, dan kayaknya teman-teman di Balikpapan dan sekitarnya juga akan sangat tertarik dengan topik ini yang akan membahas tentang offshore and also about deep water drilling operation. Nah, mungkin sebelumnya sebelum kita lanjut ke sesi kita yang berikutnya ya, saya mau ngerimain teman-teman di sini untuk tetap mute dan juga tetap video off, tapi satu hal jangan sampai pikiran kita off nih, karena di sini kita mau sama-sama belajar tentang offshore and also deep water drilling operation. Nah, langsung lanjut aja ya, without further ado, di sini udah ada 112 participants, 5 orang sedang nunggu di waiting room, mungkin teman-teman SPI yang jadi co-host bisa minta tolong untuk di-admit ya. Oke. Nah, mungkin langsung aja nih kita straightforward untuk salah satu perwakilan yang juga sekaligus menjadi presiden di SPI STTM, ada Miss Adinda. Hai, Dinda. Ya, hai. Apa kabar, Din? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Sehat ya, keluarga di rumah juga sehat ya? Ya, alhamdulillah. Oke, sip. Silakan Dinda untuk memotivasi teman-teman yang udah join malam ini buat semakin semangat nih ikut webinarnya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Mas Roni Sregar, BSP Studying Match Balikpapan Student Chapter Webinar in collaboration with Ener Class. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk hadir di webinar An Introduction to Offshore and Deepwater Drilling. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Astrini Yuswandari dan Ener Class atas kesempatan yang berharga ini. Dan terima kasih juga kepada Board and Staff of SPS Dimis Balikpapan Student Chapter atas kontribusi sehingga acara ini bisa dilaksanakan. Dan yang terakhir, selamat datang kepada seluruh partisipan pada acara hari ini. Tema hari ini adalah tentang Deepwater Drilling. Teman-teman semua pasti sudah familiar dengan pemboran, bukan? Lalu, bagaimana dengan pemboran laut dalam atau Deepwater Drilling? Seperti sebutannya, deep water drilling adalah proses pemboran atau pembuatan lubang yang dilakukan di laut dalam. Lalu, kedalaman berapa sih yang dianggap sebagai deep water? Trik apa yang bisa kita gunakan untuk melakukan deep water drilling? Teknologi apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan ini? Semua pertanyaan ini akan dibahas oleh speaker kita yang merupakan Senior Drilling Engineer di Premier Oil. Para partisipan hari ini pastinya telah mengambil jalan yang tepat dengan mengikuti acara hari ini untuk meningkatkan ilmu dalam oil and gas industry. Therefore, I encourage you guys to participate actively and menggunakan kesempatan ini to enhance your technical knowledge dengan sesi-sesi yang kami sediakan. Silakan suarakan rasa ingin tahu kalian pada sesi tanya-jawab nanti. Saya menutup opening remark saya dengan mengucapkan selamat menikmati acara hari ini. Semoga event kali ini dapat menambah ilmu dan wawasan para partisipan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dinda atas opening remarks-nya yang sangat motivational ya. Jadi benar banget teman-teman, ini adalah jalan yang tepat bagi kalian yang ingin banget tahu lebih dalam lagi tentang pengeboran offshore and also deep water. Jadi ini bukan jalan yang sesat ya. Jadi make sure buat teman-teman gunakan opportunity ini untuk bertanya sebanyak-banyaknya tentang kekepoan kalian, tentang career path, tentang segala tantangannya juga di pengeboran offshore and also deep water. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke acara inti kita hari ini, mungkin yang udah sering ikut Ener Show sampai bosen ya nggak dengerin ini, di sini saya ingin introducing enerclass.com buat teman-teman yang baru ikutan malam ini.
Nah, jadi basically apa sih Inner Class? Apa sih Inner Class? Kok ada Inner Class? Ada Inner Class juga pernah dengar tuh Inner Club. Apa sih sebenarnya hal-hal itu? Nah, basically jadi di sini Inner Class adalah company education technology yang khusus bergerak di bidang keenergian. Nah, jadi buat teman-teman di masa-masa pandemi seperti ini ya, stay home, bingung mau belajar keenergian, mulai dari mana nih, adanya bahasa Inggris semua, nggak ngerti, udah gitu bukan basicnya dari anak-anak jurusan keenergian, boleh banget nih, langsung join in sama NRK. Join innya gimana sih, Kak Astri, gitu kan? Kalian bisa banget langsung type in ke browser kalian, www.nrclass.com, dan di situ kalian bisa mengeksplor seluruh produk-produk yang dimiliki oleh NRK, mulai dari NRK Class, mulai dari Inner Club, dan juga nanti akan ada upcoming produk lainnya seperti Inner Camp and also Inner Class Challenge. Nah, Inner Class sendiri di sini yang ingin saya emphasize adalah suatu platform kursus online learning platform ya, pertama di Indonesia berbasis yang berbidang di keenergian. Jadi buat teman-teman yang ingin spending malam minggunya, atau mungkin kayaknya sekarang rasanya semua malam jadi kayak malam minggu ya, karena di rumah aja, yang kebiasaan di rumah aja malam minggunya gitu ya. Nah, jadi bisa banget langsung cari kelas yang ingin kalian ambil di innerclass.com. Tapi tunggu dulu ya, karena sekarang kita masih ongoing untuk menyiapkan seluruh produk-produknya, seluruh kelas-kelasnya yang terbaik buat teman-teman. Jadi sekarang kita masih membuka untuk pre-ordernya. Jadi bagi yang kepo dan tertarik banget, langsung aja isi formulir pre-ordernya. Karena ketika kalian udah enlisted sebagai pre-order students, nanti kalian bisa mendapatkan a lot of benefits yang bisa kami tawarkan kepada kalian, seperti itu. Nah, jadi buat yang kepo-kepo langsung ya ke website-nya nrclass.com biar nggak terlalu lama nih. Kayaknya kalau harus ngejelasin, saya bisa sampai midnight kayaknya kita baru masuk ke acara intinya gitu. Nah, mungkin teman-teman juga di sini without further ado ya, seperti yang udah saya sampaikan tadi dan Dinda sampaikan tadi, bahwa malam ini kita akan belajar tentang offshore and deepwater drilling. Apa sih pengeboran deepwater itu dan apa aja tantangannya, apa aja peralatannya, akan disampaikan langsung oleh salah satu pembicara, pemateri dari Inner Class yang sangat amat expert sekali di bidangnya, yaitu Bang Roni Siregar. Halo, selamat malam Bang Roni. Halo, selamat malam Mas Tri Horasbah. Waduh, mantap Bang. Cakep banget Bang malam ini Bang, semangat ya kayaknya. Oh ya, terima kasih. Sama Astri juga cakep ya. Aduh. Bang Roni, makasih banyak pertama-tama udah mau spending waktunya malam ini buat menjadi pemateri di Energy Show kami. Dan FYI teman-teman, seperti yang udah Dinda sebutkan tadi, Bang Roni ini sekarang menjadi Senior Drilling Engineer di Premier Oil. Dan jejak karirnya pun nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya, jejak karirnya dari pengeboran yang sedalam apa sampai sedalam apa bisa langsung kalian simak di presentasinya Bang Roni ya Bang ya. Iya. Ini malam ini kita manggilnya Bang Roni, Pak Roni, Mas Roni atau apa nih Bang, biar makin dekat nih. Panggil Bang boleh, panggil Mas boleh, asal jangan panggil Pak ya. Ah, tuh teman-teman. Jadi put in notes ya, panggil Bang, panggil Mas, tapi jangan panggil Pak, karena kita di sini pingin berjiwa muda ya Bang Roni ya. Iya. Yeah. Yeah, okay. I like your spirit, Bang Roni. Yeah, thank you. Okay, Bang Roni mungkin tanpa diundur-undur lagi nih waktunya, teman-teman kayaknya 123 orang di sini Bang udah nungguin nih. Wow. Mungkin langsung aja dari yeah. Bang Roni bisa banget kalau mau share screen silakan. Okay, aku share dulu ya, Astri. Yes. Gimana? Sudah kelihatan presentasinya? Wah, mantap Bang. Cakep banget presentasinya. Keren banget Bang. Okay. Okay, selamat malam ini kawan-kawan semua. Terima kasih Astri dan juga manajemen NRK. Saya juga nih malam yang spesial ini mau menyapa teman-teman mahasiswa ya dari STTM Migas, Sekolah Tinggi Teknik Migas di Balikpapan. Wah. Kota Balikpapan ini cukup berkesan buat saya, meskipun tidak lama, tapi saya pernah tinggal di sana, saat lah. Oke, okay, untuk tidak berpanjang lebar sebelum saya mulai, saya ucapkan selamat malam, semoga teman-teman, kawan-kawan semua, mahasiswa, sehat selalu ya di kondisi pandemik seperti ini, dan tetap semangat untuk cari ilmu, oke? Okay? Seperti biasa, saya coba mau cerita, ini judulnya, pembelajaran hari ini, Introduction to Offshore and Deepwater Drilling Project. Mungkin nanti rencananya akan kita bagi jadi dua sesi ya.
kita akan coba lihat secara umum ya, untuk drilling di offshore atau di lepas pantai, baru nanti kita di sesi kedua akan masuk ke operasi pengeboran laut dalam. Sebenarnya saya tidak akan banyak cerita cukup detail untuk hari ini. Saya lebih pengen interaksi dengan kawan-kawan mahasiswa. Jadi sebenarnya slide-slide yang akan kami atau saya munculkan ini hanya sebagai trigger ya, untuk membuka wacana teman-teman kawan-kawan sekalian. Semoga tertarik dengan dunia pengeboran di lepas pantai. Sebenarnya bahan mengenai offshore dan juga deep water banyak ya di YouTube, mungkin bisa dilihat lebih lebih dalam. Cuma mungkin kesempatan untuk bertanya cukup jarang. Jadi sebenarnya saya coba membawa semangatnya dari NRK untuk menggali ilmu dari praktisi. Jadi tanya apa aja, semoga bisa saya jawab. Kalau nggak saya bisa jawab hari ini, saya parkir dulu, nanti saya janji datang lagi untuk memberi jawaban, semoga ya. Jadi nggak usah malu-malu. Saya tahu karena saya tahu duluan, saya pernah ngerasain duluan. Saya juga dulu pernah seperti teman-teman waktu masih jadi mahasiswa merasa minder, jadi malu bertanya. Setelah sekian lama, saya rasa itu tidak perlu dilakukan. Jadi kalau mau tahu, tanya saja. Jadi orang bilang malu bertanya sesat di jalan. Oke, so kita ke next slide ya. Ini enaknya dibacain untuk gimana ya, Astri? Mungkin langsung di state main idenya aja nih, Bang Roni. Jadi intinya gimana nih, Bang, dari yang sini? Ya, jadi intinya ini apa yang saya ungkapkan ini adalah pengalaman dari saya, opini dari saya. Jadi semoga tujuannya hanya untuk berbagi ya. Jadi semoga tidak misleading ya informasinya. Jika ada yang salah silakan dikoreksi. Jadi kita sama-sama belajar lah hari ini. Oke, kawan-kawan. Mungkin itu aja kali, Tri ya. Saya lanjut ke slide berikutnya. Saya coba bawa pantun lagi nih. Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kemarin habis dengar presentasinya Bang Dorman di sebelah, banyak sekali pantun, kita bawa pantun sekarang ke Balikpapan ya. Jadi ini sekelumit mengenai saya. Saya sekolah di Bandung waktu itu tahun 1999 waktu itu ya. Lulus di 2003. Saya berkarir pertama kali di perusahaan offshore di Jakarta, di CNOC. Banyak sekali itu lambang perusahaannya. Mungkin saya sedikit cerita aja lah ya. Setelah itu saya sempat masuk ke perusahaan atau badan pemerintahannya, BP Migas. Terus saya setelah itu memutuskan untuk sekolah di Norway, di Stavanger. Dan akhirnya tanpa sengaja bisa berkarir saya di negara tersebut. Dan akhirnya kangen untuk pulang ke rumah, saya pulang dan bergabung di proyeknya di waternya Chevron hingga akhir masa konsesi blok tersebut. Dan akhirnya saya bergabung ke Pertamina sebentar, dan akhirnya hari ini saya join dengan perusahaan dari UK, Premier Oil, dan kebetulan sedang mengerjakan campaign di laut dalam gitu ya. Jadi gambar di sini warna-warni, ini mungkin menunjukkan warna-warni pengalaman yang sudah saya lewati. Semoga teman-teman juga bisa merasakan warna-warni pengalaman journey di kedepan hari gitu ya. Sedikit saya juga tampilkan di situ ada lambang-lambang kecil di internship experience. Sebenarnya bukan mau sombong sih, cuma mau memberikan rasa terima kasih saya pernah merasakan belajar ilmu di tempat tersebut. Kebetulan juga pernah ngajar di ITSB Bandung yang saya jadi dosen reservoir lah sesaat waktu itu ya, meskipun akhirnya saya menggeluti pekerjaan sebagai drilling engineer saat ini. Slide berikutnya itu ini baru aja kepikiran kemarin ya, jadi waktu saya nyiapin PPT untuk teman-teman STM Migas ini, saya kepikiran nih, jadi wah, selama 17 tahun saya bekerja itu, kalau saya plotkan ke C-level gitu ya, saya itu ada di mana sih sebenarnya gitu ya. Jadi saya iseng-iseng aja, tapi Eric muncullah gambar ini gitu ya. Jadi seperti saya cerita kemarin tahun 99, saya sekolah di Bandung. Jadi
Bandung itu ternyata 600 meter di atas permukaan laut gitu ya. Ternyata cukup tinggi gitu. Jadi saya gambar itu iseng gitu. Terus tiba-tiba saya lulus, saya sempat berkarya di Laut Jawa. Wah, Laut Jawa itu waktu itu pakai jackup. Wah, ternyata kita kedalaman 100 meter air lautnya. Terus saya berkembali ke Jakarta lagi, masuk ke perusahaan, ke lembaga pemerintahan, dan akhirnya membutuhkan sekolah. Di sekolah saya di Norwegia, ternyata Norwegia itu ketinggian dari permukaan air laut sekitar 50-70 meter, kalau nggak salah. Dan akhirnya saya berkarir di sana, dan saya merasakan operasi shallow water dengan floater di sana, kedalaman lautnya sekitar 400-an meter waktu itu, di Barents Sea dan juga di Norwegian Sea. Ya. Yang seperti saya cerita, ternyata saya kangen rumah waktu itu, dan akhirnya saya memutuskan diri untuk kembali ke Indonesia dan bergabung dengan proyeknya di Water Chevron yang ada di Balikpapan kantornya, kantor kecilnya sebenarnya, kantor besar di Jakarta, tapi kita sering ke Balikpapan saat lagi operasi. Water depth-nya itu cukup dalam, sekitar 1.400 meter ya. Terus selesai dari sana, saya juga sempat mengembirakan merasakan operasi darat ya di Riau, sama dengan Chevron juga waktu itu. Saya pegang rig walkover. Mungkin teman-teman di partisipan ini ada juga teman-teman, saya lihat namanya dari Riau, Orasbah. Terus lanjut, setelah itu saya bergabung dengan Pertamina untuk mengerjakan beberapa proyek di SWAM dan juga jackup. Hanya sebentar waktu itu, dan saya akhirnya bergabung dengan Premier untuk deepwater di area Andaman yang kedalamannya juga mirip-mirip dengan di Balikpapan saat itu ya. Jadi saat ini saya sedang ngerjain proyek di 1.200 meter. Ini sekelumit mengenai saya. Semoga teman-teman nanti di setelah lulus mahasiswa, teman-teman mahasiswa dari SST Migas bisa juga menggambar journey-nya lah ya. Journey itu bisa naik, bisa turun, jadi dinikmati aja. Apapun kendalanya, ingat kayak roda ya, saat lagi di bawah pasti kita akan berputar ke atas. Oke, Tri, session pertama nih, Tri, tolong dicek ya waktunya. Oh, ya, oke. Start from now. Alright. Oke, ini saya rasa gambar ini cukup sering ditampilkan ya oleh para instructor ya kalau sedang cerita soal offshore. Cuma saya akan cerita sedikit lah ya. Saya touch semua ini gambar mengenai operasi pemboran. Operasi pemboran itu ada dari darat hingga ke offshore, baik dari shallow hingga ke laut dalam gitu ya. Jenisnya rignya pun berbeda-beda. Itu pun tergantung kondisi yang akan dibor ya, di surface, di permukaan ya. Contohnya di darat ya seperti ini. Berikutnya agak ke laut kita punya platform rig atau bisa menggunakan jackup gitu ya, yang dia mempunyai bottom supported, jadi dia dia menancapkan kakinya itu di dasar laut ya. Sedikit lebih dalam lagi kita punya sebut yang namanya semi-submersible dan juga drill ship ini kategorinya sering kita sebut floater ya. Jadi dua-duanya mengapung gitu ya. Sedikit lebih dalam di laut dalam dua jenis rig tersebut sering dipakai juga floater gitu. Kalau boleh membedakan sedikit mengenai jenis-jenis kepala sumur, kita mengenal dengan istilah surface stack dan juga subsea stack gitu ya, atau surface wellhead dan juga subsea wellhead gitu ya. Nah, kalau untuk yang land rig ini dan juga platform rig atau jackup, biasanya itu kepala sumurnya ada di permukaan. Jadi kalau yang land rig for sure ya, karena dia di darat pasti di permukaan. Kalau yang untuk platform dan jackup itu akan ada di permukaan air laut. Sedangkan untuk yang floater ini, kepala sumurnya itu ada di dasar laut ya. Jadi dengan begitu, kalau teman-teman di SCT Migas belajar pemboran pasti mengenal istilahnya BOP ya, blowout preventer gitu.
Jadi kalau untuk yang surface wellhead, pasti BOP-nya itu ada di surface juga, karena dia akan duduk di kepala sumur tersebut gitu. Nah, bagaimana dengan kepala sumur yang ada di bawah laut, BOP-nya gimana? Ya, BOP-nya harus kita taruh di bawah laut gitu. Jadi itulah perbedaan yang cukup mendasar ya, dari operasi baik yang di surface tank atau di surface wellhead dengan subsea wellhead atau BOP subsea gitu ya. Mungkin nanti saya akan cerita sedikit di sini bisa mengenai, oh iya, ini ada yang gambar kayak apa namanya, anchor ini. Nah, ini sebenarnya mooring system untuk mentambatkan ya, baik dealership atau juga semi-submersible. Tapi dia juga punya kemampuan untuk meng-adjust dirinya ya, tanpa harus ditambatkan terhadap anchor atau chain atau kabel yang ditambatkan di dasar laut. Jadi dia juga bisa meng-adjust dirinya terhadap posisi kepala sumur tersebut. Okay. Tadi saya bicara soal rig dan juga kepala sumur ya, dan jenis-jenis station keeping tadi. Coba kita lihat lebih detail lagi ya. Jadi saya coba akan touch jenis-jenis rig offshore di sini. Ini yang pertama ini adalah tender assisted rig ya. Ini banyak dipakai dulu di zaman Unocal atau Chevron di Balikpapan. Sempat juga di Total Balikpapan. Untuk di daerah Natuna juga sering dipakai. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini deriknya itu atau anjungan riknya itu biasanya awalnya itu berada di bars, dan saat dia mendekati ke platform, kita angkat dengan keren untuk ditaruh di atas platform, di mana kita bisa melakukan pengeboran di area kepala sumur. Tapi semua most likely atau kebanyakan ya, peralatan modul pengeborannya berada di bars tersebut. Kenapa kita sering pakai seperti ini? Ada beberapa case di contohnya di Natuna ya, platformnya itu cukup besar ya, jadi area kepala sumurnya itu cukup besar sehingga rig jackup, kalau teman-teman tahu cantilever, dia tidak bisa menggapai posisi kepala sumur yang terjauh, jadi mereka harus menggunakan tender assist rig ini. Nah, jenis barsnya pun berbeda-beda, ada yang barsnya seperti ini mengapung ya teman-teman. Ada juga yang jenisnya seperti semi-submersible, ya, jadi dia mengapung juga, tapi bentuknya itu kayak semi-submersible rig gitu ya. Disadvantage-nya rig ini salah satunya adalah cukup rentang terhadap cuaca, ya. Jadi saat cuaca buruk mereka harus kadang-kadang menghentikan operasinya. Yang berikutnya ini adalah swamp bars rig. Saya tidak banyak sih berkecimpung di swamp bars rig, cuma itu sempat sebentar di Kalimantan ikut desain. Teman-teman PHM atau Total cukup mengenal jenis rig ini. Rig ini biasanya berada di perairan rawa ya gitu ya. Di Indonesia pun nggak cukup banyak, kebanyakan hanya di Delta Mahakam gitu. Kalau di Amerika mungkin di Louisiana kalau nggak salah, atau di daerah Nigeria kalau nggak salah ada delta sungai yang cukup besar. Bedanya dengan yang tender assist mungkin kayak mirip-mirip aja ya. Nah, kalau di swamp biasanya ada semacam fasilitas kepala sumur gitu ya. Ya, di situ biasanya di mana kita meletakkan kepala sumur kita dan juga BOP kita. Nah, bedanya kalau yang swamp bars ini deriknya itu ya melekat di bars tersebut ya. Nah, ini dia juga mengapung gitu ya. Jadi dia melekat, jadi kita tidak jadi si derik tersebut ini tidak terlepas dari modul dari bars tersebut. Oke, berikutnya coba kita lihat jackup. Tadi saya cerita tender assist itu salah satunya dipakai kalau misalnya si jackup itu tidak bisa cantilevernya. Jadi cantilever itu adalah modul di mana si derik itu lokasinya berada ya di jackup.
Jadi dia bisa maju, bisa mundur. Nah, dia saat dia maju atau dia mundur, dia itu ditentukan dari desain dari jaket tersebut gitu loh. Jadi saat jenis jaket tertentu tidak bisa memasuki atau meraih posisi kepala sumur dari platform tersebut karena terlalu jauh, mungkin salah satu opsinya itu adalah tender assist. Nah, jaket ini seperti saya cerita tadi di slide awal, dia itu punya kaki-kaki ya yang bisa menancap di dasar laut. Oleh sebab itu mereka sering disebut sebagai seabed supported. Oke. Okay. Ini jenis tiga jenis rig. Berikutnya saya coba sentuh platform rig ya. Tidak banyak ini platform rig di Indonesia. Jadi biasanya kita nyebutnya platform rig karena deriknya ini anjungan kepala sumur, anjungan dari rig tersebut itu selalu berada di atas platform selama lifetime dari fasilitas produksi tersebut memproduksikan hidrokarbon gitu ya. Kebetulan saya dulu sempat ikut operasi di Gullfaks ya, di Norway sebentar. Di situ kenapa deriknya harus selalu berada di atas platform? Karena secara keekonomian akan lebih baik menempatkan derik tersebut di sana, mengingat mungkin reservoirnya cukup besar. Secara keekonomian dia akan mengebor cukup banyak sumur, akan lebih murah kalau dia punya derik di atas platform atau fasilitas produksi. Biasanya kalau kejadian seperti ini, platform rig ini atau operasi pengeboran ini menjadi second priority ya. Jadi biasanya teman-teman production yang memproduksikan sumur akan menjadi prioritas. Jadi kalau misalnya ada aktivitas-aktivitas yang harus membuat operasi pengeboran berhenti, ya mereka berhenti. Jadi mereka mengikuti kaedah-kaedah keselamatan dari teman-teman dari production. Oke, saya coba touch ini yang tadi saya sebut drillship ya. Floater yang saya sebut dari floater. Jadi floater itu karena dia mengapung gitu ya. Jadi istilah floater itu floating, sebenarnya floating unit gitu ya. Yang pertama ini ada drillship. Gambarnya itu atau secara bentuk dia seperti kapal laut ya. Cuma banyak modul-modul peralatan pengeboran yang ditaruh di atasnya, baik derik dan juga modul-modul pengeboran lainnya gitu. Sedangkan yang semi-submersible, dia floating juga, tapi bentuknya itu seperti ini. Jadi dia punya kaki-kaki yang kita sebut puntun ya, untuk mengapung gitu ya. Kalau dari gambarnya bisa kelihatan di sini perbedaan paling mendasar secara deck space. Deck space itu sebenarnya luasan area untuk membawa peralatan pengeboran. Jadi kalau misalnya biasanya ya, ini saya bilang biasanya, kalau misalnya dia masuk ke area yang frontier ya, dia mau mengebor, biasanya drillship yang masuk. Karena apa? Karena dia bisa membawa banyak sekali pipa-pipa atau casing dan segala macam di badannya drillship dibandingin saya masuk submersible rig. Tapi itu untuk case-case tertentu. Oke. Okay. Alright. Tadi saya touch sedikit mengenai kedalaman ya. Cuma saya belum cerita definisi dari kedalaman laut. Biasanya para ahli itu membagi operasi pengeboran menjadi tiga ya. Ada juga beberapa definisi yang berbeda dengan yang saya tampilkan saat ini, tapi hanya sebagai gambaran ya. Sebenarnya semakin dalam tentunya juga punya tantangan-tantangan yang berbeda. Jadi mereka menyebutnya shallow water operation itu hingga 100 feet. Deep water operation itu dari 1000 feet tadi yang shallow ya. Untuk deep water operation itu 1000 hingga 500 feet. Kebetulan saya merasakan operasi sedalam ini. Dan untuk yang paling dalam mereka nyebutnya ultra deep water itu lebih dari 5.000 feet. Ya. Oke. Okay. Sekarang pertanyaannya gimana kalau kita ngebor yang cukup dalam tadi ya, di deep water atau di ultra deep water?
apa sih yang bisa bantu kita? Nah, jadi ini yang saya tampilin saat ini adalah nyebutnya ROV ya, remote operating vehicle gitu ya, operated vehicle. Jadi ini sebagai mata kita jadi sebenarnya. Dia bisa melihat dan juga bisa berguna sebagai tangan kita. Jadi mereka punya manipulative arm di sini yang bisa kita buka tutup valve gitu ya, contohnya di laut yang dalam gitu ya. Kenapa kita harus punya ROV gitu ya? Kenapa nggak kita nyelam aja sekalian gitu ya bawah laut? Kita juga jadi mau tahu ini apakah mampu manusia nyelam hingga kedalaman 5.000 feet gitu ya. Ini saya kebetulan ngambil gambar dari salah satu homepage gitu ya untuk memperlihatkan ternyata banyak juga ya ikan dan juga makhluk-makhluk di bawah laut sana yang bisa menyelam cukup dalam gitu ya. Ini kayak ikan paus sperm ini bisa sampai ke dalam 3.000 meter gitu loh. Jadi ini masuk deep water ini mereka. Nah kalau manusia gimana ya? Kalau manusia itu ternyata kalau saya baca-baca hanya mampu hingga 300-an meter gitu loh. Mereka pun menyebutnya sebagai saturated diving. Jadi kita harus dibantu dengan alat pernafasan ya yang ditaruh di kepala kita gitu ya, agar kita bisa dapat bernafas layaknya seperti di atas permukaan air gitu. Jadi bisa kebayang operasi di deep water itu seperti apa ya. Ini di sini ada di konsol ya. Jadi ini orang yang mengoperasikan ROV. Kadang-kadang kita juga selain melihat operasi, kadang-kadang kita juga bisa mancing di sini. Jadi arm ini cukup cukup tajam ya. Jadi kadang-kadang dibuka sama operatornya, terus pas ikan lewat kita tutup. Ya, tapi itulah hanya sebagai hiburan saat kita di tengah-tengah hektiknya operasi. Oke. Sedikit saya touch ini mengenai drilling personnel ya. Jadi kawan-kawan sekalian, ini saya cuma menunjukkan ya. Ini kalau kita lihat ada yang warna kuning, ada yang warna merah, ada yang warna biru. Ini menunjukkan kita ini bekerja di dunia pengeboran itu tidak bisa sendiri gitu. Harus berkolaborasi dengan pihak-pihak lain gitu loh ya. Kalau yang warna biru ini adalah perusahaan operator ya yang punya blok gitu ya, yang punya sumur gitu. Nah, drilling kontraktor itu mungkin yang punya rig gitu ya, yang mengoperasikan rig, sedangkan terparty ini yang warna kuning ini adalah teman-teman kita dari vendor-vendor seperti mungkin kayak Halliburton Cementing atau Schlumberger atau Baker dan yang lainnya. Jadi bisa dilihat di sini betapa banyak orang yang involve ya di suatu operasi pengeboran, dan setiap garis-garisnya menunjukkan chain command agar prosedur dan juga baik operasi dan keselamatan itu dilakukan dengan teratur dan juga seksama, meskipun dengan prosedur yang jelas pun masih bisa terjadi kecelakaan atau insiden. Jadi sekali lagi saya encourage teman-teman untuk juga selalu belajar ya, untuk mengimprove soft skill, tidak hanya teknikalnya saja, karena di dunia kerja nanti kita juga harus punya soft skill agar bisa kita tetap berkolaborasi dengan pihak yang lain gitu ya. Oke, Astri, ini saya tadi ngomong terus, saya nggak tahu nih udah lewat belum waktunya, karena nggak ada yang senyum, nggak ada yang ketawa gitu ya. Mungkin biar sambil ngecek nih kita bisa waktunya kuis nih, Tri. Silakan, Mbak Astri. Boleh banget nih. Jadi teman-teman, sekarang as usual ya di Ener Show ada kuis-kuis gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mau menjawab cepat kuisnya, bisa siap-siap mungkin yang pakai HP rada susah ya. Jadi dibuka dulu chat box-nya. Tapi nggak bisa baca soal ya. Oh, saya bacain nanti. Tenang aja. Oke, udah siap kayaknya nih Bang Rory, teman-teman. Oke, coba kita next ya. Silakan Tri, dibantu. Ya, pertanyaannya,
sebutkan jenis-jenis station keeping derrick floaters. Nah, ayo teman-teman yang mau, yang udah tahu mungkin ya, yang mau jawab, boleh banget coba-coba tebak-tebak berhadiah kan? Ada hadiahnya tuh, Tri, ya? Ada dong, Bang, dari Anner Show. Asik. Oke. Wah, boleh banget. Ini ada langsung ada jawaban dari Mas Laude Hadi. Mungkin Mas Laude mau unmute, menjawab langsung. Ya, halo. Halo, Pak Roni. Halo, Laude. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Mas, saya Hadi dari STT Migas. Kalau yang saya tahu itu ada dua ya. Jadi ada pakai Anchor atau ya Anchor dan juga Dynamic Positioning System. Seperti itu, Mas. Oke, Laude, terima kasih. Gimana, Tri? Bener nggak nih, Tri? Kayaknya dapet nih, Bang. Oke, jadi dicatat ya namanya Mas Laude nih ya. Siap. Oke, makasih Mas Tri. Oke, mantap Mas Laude ini. Betul sekali jawabannya ya. Jadi jenis-jenis session keeping dari rig floater itu ada dua ya. Kita nyebutnya sebenarnya mooring system yang pertama. Ya betul, ada anchornya di ujungnya. Jadi seperti jackup ya, sebenarnya rig floater ini juga posisinya harus steady terhadap kepala sumur ya. Oke, jadi pertanyaan, gimana caranya biar bisa steady? Kan dia nggak punya kaki-kaki yang bisa ditambatkan di dasar lautan gitu ya. Jadi jawabannya itu pertama mooring system ya. Jadi dia ada chain, nanti dia ada anchor atau kayak anchor kapal gitu ya, yang akan ditambatkan ke dasar laut. Dan yang kedua, yang tadi saya bilang, dia juga bisa meng-adjust dirinya dengan menggunakan dynamic positioning. Jadi dia punya kayak baling-baling gitu ya. Kalau misalnya dia terlalu ke kiri, dia baling-balingnya ke sebelah kiri juga, dia bisa ke kanan. Intinya itulah ya. Mereka nyebutnya thruster kalau kita nyebutnya. Jadi terima kasih nih Mas Laude nih. Berarti nyimak dia Mbak Astri ya. Dari awal tadi saya udah sebut sebenarnya di slide yang pertama. Mantap Bang. Kayaknya masih pada nyimak sih Bang ini. Oh okay. Enggak, ini yang baik chat, mantap. Ini ada pertanyaan yang menarik-narik atau mau kita kasih kesempatan Mbak Astri atau kita mau lanjut aja ke session? Ini ada satu pertanyaan yang kayaknya emang masuk banget ya ke bagian station keeping, Bang Roni. Jadi dari Aditya UI. Yeah. Halo Bang Roni, mau tanya untuk semi-sub dan drillship yang menggunakan anchor itu, apakah floaternya bisa benar-benar fix lokasinya? Bukankah kalau dengan anchor akan bisa tergeser-geser terkena ombak ya? Terima kasih. Terima kasih tadi dari siapa, Mas? Aditya. Aditya dari Jakarta ya, Tri ya. Waduh, pertanyaannya susah sekali, Tri. Oke, iya betul. Kalau yang jackup itu kan dia sesuatu yang kakinya itu menancap ya di dasar laut ya. Jadi secara umum dia steady gitu ya. Bagaimana dengan yang floater? Pastinya harus pasti akan bergerak ya, karena kita ada angin di sana, ada juga ombak, ada juga arus bawah laut. Kita nyebutnya itu wave, current gitu ya. Bahkan laut ini juga naik turun, kita punya sebut namanya parameter heave. Betul, mooring system ataupun dynamic positioning tidak akan selalu steady ya. Tapi itulah sistem yang ada untuk mempertahankan posisi rig tersebut terhadap kepala sumur gitu ya. Memang mooring system akan lebih strong ya dibandingkan dynamic positioning. Sepertinya layaknya operasi di darat ataupun di jackup, kita juga punya sistem untuk emergency gitu ya. Jikalau di suatu kondisi ada angin topan lewat gitu ya, ada tiba-tiba heave atau current yang cukup besar, ya kita harus punya mekanisme untuk melepaskan diri dari ikatan kita, baik dari mooring system ataupun kepala sumur yang sedang kita ikat dengan riser contohnya ya, ini yang saya lagi tunjukkan ini namanya riser, sehingga kita bisa rilis dari
Erik bisa meriliskan diri dari posisinya agar tidak terjadi insiden yang cukup fatal. Mungkin itu jawabannya, betul, kita tidak bisa steady dibandingkan Erik Jacob, kali ya Mas Adit. Nanti kalau kurang atau mau lebih tahu jawabannya lebih detail, bisa kontak saya nanti di LinkedIn saya, atau mungkin kontak ke panitia kali ya, ke NR Class gitu, atau juga SST Minggas. Atau gimana Mbak Asteri, bisa satu pertanyaan lagi atau mau kita lanjut nih? Kita lanjut dulu aja Bang Roni. Alright. Okay, session kedua masih 10 menit ya. Saya kalau lihat dari jam saya tadi, not bad ya. 10 menit ya Astri, hebat juga ya. Okay. Ini sebenarnya saya tadi ingatkan teman-teman SCT Migas dan juga panitia untuk bawa kalkulator sebenarnya. Jadi saya mau ajak teman-teman mahasiswa ini berhitung nih ya. Jadi kalau seorang drilling engineer itu tidak lepas dari berhitung. Berhitungnya nggak mesti rumit-rumit, selalu rumit gitu loh ya. Bahkan pakai kalkulator buah atau kalkulator sayur pun kita bisa berhitung gitu loh ya. Jadi ini gambar ini saya coba menunjukkan salah satu tantangan ya di operasi di botar. Jadi di session yang berikut ini saya coba akan bawa teman-teman ke dunia laut dalam. Apa sih bedanya ngebor di laut dalam atau dibandingkan di shallow water atau di darat gitu ya. Ini gambarnya pore pressure dan juga fracture gradient. Yang sebelah kiri itu mungkin shallow water operation ya, atau ya mirip-mirip dengan land operation gitu ya. Sedangkan yang di sebelah kanan itu operasi laut dalam. Dari gambarnya saja terlihat berbeda. Apa yang berbeda coba di sini kalau bisa dilihat ya? Mungkin kalau saya mau boleh langsung kasih hints, ini yang berbeda ini adalah jarak dari pore pressure ini terhadap fracture gradient gitu ya. Jaraknya yang di shallow water atau di darat itu cukup besar. Nggak selalu memang, tapi untuk in general ya, cukup besar dibandingkan yang di laut dalam. Kenapa bisa begitu? Nah, jadi pertanyaan. Makanya coba kita berhitung sedikit ya. Jadi ini yang gambar yang saya tampilkan ini adalah operasi darat gitu ya. Kita lagi ngebor di darat dengan kedalaman 4.000 feet ya. Saya coba ajak teman-teman berhitung gimana berhitung mengenai overburden ya. Jadi overburden itu adalah tekanan di satu titik contohnya lah ya, di satu titik di dasar di bawah permukaan tanah gitu ya. Jadi semua material yang ada di atasnya, baik air, baik batuan, apapun, itu akan membentuk pressure terhadap titik tersebut. Atau kita sering menyebutnya sebagai overburden ya. Nah, overburden inilah yang akan juga mendictate frac gradient dan juga pore pressure ya. Oke, itu gampangnya ya. Nanti kita kalau mau bahas detail mengenai pore pressure, kita coba kita bisa bahas lebih lanjut. Cuma cara menghitung overburden seperti apa gitu ya. Kalau kita lagi ngebor di land selama sedalam 4.000 feet. Contohnya gradien dari batuan ya. Misalnya 1 psi per feet ya. Ini coba diterima dulu ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam tanah 1 feet itu kita dapat tekanan 1 psi terhadap tanah di atasnya gitu ya. Setiap 1 feet. Nah, gimana kalau 4.000 feet? Berarti kan 4.000 feet dikali 1 psi per feet. Jadi kalau kita berada di 4.000 feet di bawah sini, kita akan merasakan tekanan 4.000 psi, gitu ya. Nah, kita kalau bekerja di perusahaan itu ya, kita punya unit gitu loh ya. Jadi 4.000 psi itu biasanya di equivalin apa istilahnya, Tri ya, disamakan dengan unitnya dengan density dari mat, gitu ya. Atau kita kalau mat itu kan sering kita sebut namanya PPG gitu ya. Jadi kalau ada tekanan di bawah 4.000 psi, kira-kira berat dari mat kita itu
berapa sih yang bisa sama dengan 4.000 PSI. Oke, jadi kita nggak ngomong pressure di pop pressure ini ya. Nanti teman-teman yang mengerti pop pressure nanti agak sedikit. Saya coba membawa teman-teman mahasiswa melihat bagaimana apa sih gunanya kita mengkonversi PSI ke PPG ya. Cara mengkonversi seperti apa? Kita tahu kita punya formula dasar ya. Jadi pressure itu kalau pakai unitnya Amerika, USA, kita pressure sama dengan 0.052 dikali kedalaman dikali density mat, gitu kan ya. Jadi caranya kalau kita mau nyari density mat tersebut gimana? Berarti kita pressure yang ada kita bagi dengan 0.052 dikali dibagi juga dengan 4.000 feet atau kedalaman tersebut, itu akan memberikan angka 19.23 ppg. Jadi 4.000 psi di bawah ini sama dengan 19.23 ppg, oke ya. Oke, dipegang dulu ya teman-teman. Nah, ini sekarang saya mau coba bawa ke deepwater nih. Gimana kalau kita ngebor deepwater dengan kedalaman lautnya 2.000 feet, tapi kedalaman sumurnya sama 4.000 feet. Oke, sekarang saya kasih waktu teman-teman ya untuk berhitung. Cuma saya kasih itu parameternya di situ. Jadi parameter gradien batuannya sama 1 psi per feet, sedangkan water density-nya itu kita pakailah 0.45 dan jangan lupa water depth-nya adalah 2.000 feet. Oke, saya kasih waktu berapa ya, Tri? 1 menit lah ya. Atau mungkin langsung bisa jawab kali di situ tuh di chat. Gimana Tri, bisa kita kasih hadiah kali kalau jawabannya benar, Tri? Boleh, boleh, Bang. Boleh, boleh. Oke. Yuk, teman-teman yang udah nemu dengan hand-handnya. Oh, udah ada yang hitung nih, Bang. Cepat kali, nggak apa-apa. Mas Azaria Haikal, 13.94, 13.94 ppg. Benar nggak tuh Bang Roni? Mungkin benar. Wah, menarik ya. Oke, kita buka aja lah jawabannya, Tri ya. Oke, jawabannya di sini saya... Bentar, saya pinggirin dulu nih gambarnya. Ini 13.94 ya, tapi angka itu bisa berbeda-beda tergantung asumsi water density kali ya. Jadi yang penting konsepnya saya lebih suka. Jadi tadi Mas siapa Tri? Mas Haikal. Oke, saya lihat dulu di sini ya. Ya, Mas Haikal. Wah, jawabannya benar nih Mas Haikal. Ya, mungkin... density-nya berbeda ya Mas untuk yang water ya, tapi it's okay. Yang penting konsepnya. Jadi teman-teman bisa dilihat ya, kita menghitung dengan cara melihat gradien dari water tersebut kita kali dengan kedalaman waternya. Terus kita tambahkan dengan gradien dari batuan tersebut dan juga terhadap kedalamannya 2000 feet ya. Jadi itu akan memberikan kita 2900 psi. Terus kita convert ke densitasnya mat, for example, 13.94. Oke, jadi di sini terlihat ya, ternyata pressure di 4.000 feet di sini, gitu ya, dengan yang di sini berbeda ya, antara yang di darat dengan yang di deep water. Nah, dengan begitu, kita akan terbentuk ya, frag gradient-nya itu juga lebih kecil ya, secara umum ya, saya bilangnya, untuk di laut dalam. Dan biasanya pop pressure itu mengikuti perhitungan pop pressure-nya juga mengambil dari data di frag gradient. Dan itu akan membentuk, kita nyebutnya window atau perbedaan antara pop pressure dengan frag gradient yang cukup sempit kita nyebutnya, jadi kita nyebutnya narrow window gitu ya, dibandingkan dengan yang di shallow water atau yang di darat. Oke, semoga menarik ini hitung-hitungannya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, terus kenapa kalau misalnya itu window-nya narrow gitu ya? Ini saya coba ajak juga teman-teman
mahasiswa dari STTM Migas ya, atau teman-teman mahasiswa yang lain yang sedang ikutan juga nih, pengaruhnya apa? Contoh ya, ini kita sekarang lagi ngebor di darat ya, atau di shallow water lah ya. Kita kan kita punya power pressure seperti ini bentuk profilnya gitu ya. Dan kita biasanya menempatkan casing shoe. Ini itu casing lah ya. Ini kaki, apa kaki dari casing tersebut atau liner ya. Ini yang warna-warna hitam ini. Nah, gimana cara kita nempatin kan? Biasanya kita pakai power pressure pakai mat ya. Jadi kita tarik gampangnya gitu, kita tarik mat garis mat gitu ya, ke densitas mat gitu ya, untuk ngebor section ini gitu ya sampai menyentuh ke power pressure sebelum power pressure di bawah ini ya. Kenapa kita harus berhenti? Karena kalau kita nggak berhenti, oke, okay, mungkin yang next kali ya. Kita taruh shoe di sini. Nah, terus kita berikutnya kita ngebor lagi ke kedalaman lebih dalam gitu ya dengan mat dengan berat seperti ini gitu ya. Kenapa kita harus berhenti di sini gitu ya? Karena kita nggak bisa menaikkan mat kita lebih tinggi dari frag gradient kita yang ada di casing shoe di sebelumnya gitu ya. Jadi karena kita sudah menaruh shoe di sini, ini akan menjadi titik paling lemah dari sumur kita saat kita mengebor ke section berikutnya gitu ya. Kan kita ngebor section berikutnya dengan menggunakan densitas seberat ini. Jadi kalau kita pakai densitas yang lebih tinggi, contohnya di sini gitu ya, dan section ini tidak diselimuti oleh casing yang ini di kedalaman ini, dia akan pecah. Oke, okay. Itu teori dasar ya, dan teori umum lah ya untuk kita menempatkan casing shoe. Jadi untuk yang shallow water, contohnya ini ya, kita taruh shoe di sini satu, gitu ya, kita ke bawah matnya. Terus di sini kita harus berhenti, kita pasang shoe-nya lagi di sini. Untuk ngebor section berikutnya, kita matnya kita pasang lagi dan kita taruh shoe di TD dari sumur tersebut ya? Di sini. Oke, okay. Jadi kalau kita lihat jumlahnya ada berapa? Ada 3 jumlah tubular ya atau casing yang kita pasang di sini. Oke, okay. Nah, bagaimana dengan yang di water gitu loh? Tadi kita udah cerita ini sempit sekali nih antara power pressure kita yang warna merah dengan frag gradient kita, gitu ya. Jadi sama persis kita ngebor dengan mat densitas tertentu. Sampai sini, kita pasang shoe-nya, ngebor lagi, pasang shoe-nya, ngebor lagi, kita pasang shoe-nya, dan kita ngebor lagi, pakai shoe-nya. Jadi terlihat bedanya di sini, kita dengan kedalaman yang sama, 4.000 feet, ya, tapi water depth yang dalam, akan menciptakan power pressure dan frag gradient yang cukup sempit, sehingga membuat jumlah casing yang kita pasang akan lebih banyak. Ini salah satu tantangan dari pengeboran di laut dalam. Semoga nangkep maksudnya apa gitu ya. Nanti kalau kurang jelas silakan ditanyakan di session berikutnya. Oke, tantangan berikutnya di deep water atau di offshore lah ya, secara umum ya. Ini gambar rig teman saya ini di West Shetland ya, di UK. Jadi saya kebetulan tidak men-touch mengenai perbedaan antara drillship dan juga semi-submersible. Cuma saya cuma mengasih tahu di sini juga kalau semi-submersible biasanya sering dipakai di daerah yang sedikit atau cukup harsh kayak gini gitu ya dari segi met ocean. Jadi judul dari slide ini saya sebut met ocean. Jadi tantangan ngebor di offshore apa? Ya, met ocean. Met ocean itu apa? Met ocean itu meteorologi dan oceanografi. Jadi parameter-parameter yang berada di udara dan juga di lautan. Contohnya wave, ombak gitu ya. Ombak biasanya itu yang di atas permukaan ya, sampai beberapa feet di bawah permukaan. Current, arus ya, wind ini di atas permukaan laut. Temperatur itu baik di udara dan juga di bawah laut itu akan membentuk kondisi kelautan yang cukup berbeda gitu ya. Dan water depth tadi saya cerita water depth juga berpengaruh dan juga ada soliton atau internal wave gitu ya. Jadi saya masih ingat dulu waktu sedang ngebor di Barents Sea ya. Kalau udah kondisi kayak gini, ini saya yakin ini pakai
pakai mooring systemnya. Kita tidak boleh keluar ke deck. Jadi semua orang harus berada di dalam akomodasi ya, sampai kondisi stabil. Ini heave-nya ini bisa berapa meter tingginya. Jadi bisa terbayang ya. Dan di sana biasanya temperatur di laut ini kan bisa minus ya. Ini bisa minus degree-nya. Jadi orang itu kalau nyemplung ke sini mungkin hitungan 5 menit kalau nggak pakai special suit kayak penguin gitu ya. Kepala ketutup segala macam itu mungkin dalam waktu 5 menit juga sudah gone. Jadi makanya biasanya operasi-operasi di sana di Norway itu dia punya banyak station rescue yang cukup cepat. Jika kalau terjadi insiden, jadi dalam waktu itu dengan berapa jam bisa datang right away ke lokasi terjadi insiden. Jadi ini salah satu tantangan ya kita ngebor offshore. Nggak usah takut ya, semua operasi kita punya prosedur keselamatan. Jadi nggak usah takut, ini anggapnya sebagai tantangan lah ya, menarik kan. Oke, okay. Next saya coba bawa teman-teman mahasiswa ke fase-fase pengeboran ya. Jadi tadi kan cuma cerita teknikal ya. Saya coba sekarang membawa gimana sih kita mendevelop project di offshore ataupun ya sebenarnya ini pun di darat juga dilakukan ya. Jadi campaign atau blok itu biasanya blok migas itu biasanya pertama kan kosong ya, tidak ada data contohnya lah ya, dan apa yang harus dilakukan, mereka melakukan seismik dan segala macam, melakukan viewing foto dari udara untuk melihat kemungkinan-kemungkinan sambil melihat juga intrusi-intrusi migas di permukaan tanah, atau kalau di laut mungkin ada spill, I don't know, if possible kita lihat. Cuma setelah itu harus gimana gitu, kita harus ngebor cara memastikannya agar bisa kita tahu ada kandungan hidrokarbon di bawah sana. Jadi kalau dari gambar ini yang paling kiri kita nyebutnya wildcat ya, kucing liar gitu ya. Sebenarnya kan kita nggak tahu di bawah sana tuh ada isinya apa enggak gitu ya. Bisa aja dry hole atau juga bisa kita ketemu, atau kita kalau ketemu kita sebutnya discovery gitu ya. Nah, habis discovery kita ngapain? Apakah kita langsung kita develop gitu loh? Biasanya tidak gitu kawan-kawannya. Kita biasanya akan coba mengebor lagi beberapa sumur ya untuk melihat seberapa besar sih kira-kira lapangan kita itu. Mereka nyebutnya mengebor sumur appraisal. Jadi kita menyebutnya appraisal karena kita harus menilai gitu ya. Kita mau menilai seberapa besar sih struktur dari lapangan tersebut. Nah, setelah itu, setelah proses appraisal, biasanya nanti kita melakukan studi-studi untuk melihat secara volume, oke, volumenya besar dan menarik secara keekonomian. Akhirnya diajukan mungkin ke pemerintah gitu, mereka membuat plan of development. Baru kita melakukan pengeboran development gitulah ya. Ini kalau untuk gambarnya ini mungkin di platformnya bisa ngebor deviasi cukup tinggi seperti ini. Nah, kalau yang di water atau di sumber-sumber subsi kita mungkin bentuknya nggak seperti ini. Kita spot-spot mendekati lokasi-lokasi dari struktur tersebut gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya segede ini lapangannya, mungkin nanti di sini ada kepala sumurnya di sini atau di sini gitu loh ya, kalau untuk yang subsi gitu ya. Kenapa saya mau bawa teman-teman ke pengertian gimana cara mendevelop atau fase-fase dari pengembangan suatu lapangan, karena saya punya slide yang cukup menarik. Setelah ini kita mau lihat seberapa lama sih kita mengembangkan deep water gitu ya, contohnya ya. Oke, okay. Ini gambar ini saya ambil dari karya tulis lah ya, mungkin saya sebut. Setelah saya menyelesaikan, atau teman-teman saya juga menyelesaikan proyek di Kalimantan Timur, di deep water gitu ya. Saya coba mau membawa teman-teman melihat bagaimana panjangnya proses pengembangan suatu lapangan di deep water gitu ya. Ini sumur di daerah Kalimantan tersebut ya. Saya nggak bisa sebut namanya. Di discovery di tahun 1999 gitu ya.
terus mereka melakukan juga mungkin market-market dari beberapa sumur yang lain dan menemukan discovery di tahun-tahun berikutnya dan juga mungkin melakukan appraisal gitu ya di tahun-tahun berikutnya hingga ke tahun 2003. Terus terjadi perubahan kepemilikan dari perusahaan lokal ke Chevron gitu contohnya ya. Dan akhirnya Chevron memutuskan untuk mengembangkan lapangan tersebut dengan mengajukan POD ke pemerintah dan plan of development-nya disetujui di tahun 2008. Jadi bisa dibayangkan dari first discovery di tahun 99 ini baru bisa mendapat approval POD untuk dikembangkan setelah 9 atau 10 tahun berikutnya. Ya. Nah, setelah itu gimana? Apa langsung dibor? Enggak juga kan? Ini ada tahap juga planning gitu. Jadi kita mau mengebor sumur itu kita punya tahapan what planning design namanya. Jadi itu pun butuh proses dan butuh waktu ya. Saya tidak mau mentouch yang warna-warna biru ini hanya masalah rig yang lagi dikonstruk. Kebetulan kita pakai rig baru waktu itu. Cuma saya cuma mau ngasih tahu dari POD di approve sumur akhirnya dibor di tahun 2014. Jadi betapa lamanya proses tersebut hingga mencapai 6 tahun ya setelah POD di approve gitu. Jadi banyak faktor ya, baik dari harga minyak, baik juga dari perubahan peraturan mungkin dari pemerintah dan juga mungkin kebijakan dari perusahaan, mungkin perusahaan melihat proyek yang di Kalimantan ini tidak semenarik yang di tempat lain dari segi research dan segala macam dan akhirnya lebih menarik saat di tahun ini gitu contohnya ya di tahun 2014 dan akhirnya diputuskan untuk dibor dan segala macam. Jadi banyak faktor ya yang terlibat dari awal di discovery hingga akhirnya lapangan ini di develop. Jadi kalau bisa kita hitung ini bisa sampai 23 tahun ya. Sorry, maaf nih 14 13 tahun ya. 13 tahun akhirnya lapangan tersebut baru di develop. Ini paper saya ini di tahun 2016 waktu itu. Jadi saya sebenarnya senang menulis meskipun di tengah-tengah kesibukan, meskipun cukup berat ya menulis. Jadi saya sebenarnya mau coba meng-encourage teman-teman juga jangan takut menulis ya. Menulis itu adalah buah karya gitu. Jadi buah karya itu bisa salah, bisa juga benar dan kalaupun salah nanti di karya tulis berikutnya ya ditulis lagi sesuatu yang mungkin sudah menurut teman-teman itu sesuatu yang benar dan memperbaiki karya tulis yang sebelumnya. Jadi nggak usah takut menulis. Saya sebagai praktisi yang dulunya juga sebagai mahasiswa, saya cukup support lah teman-teman kalau mau menulis. Jadi kalau nggak salah di NR Class itu punya tempat ini ya, perkumpulan menulis ya, Tri ya, kalau boleh. Ya, ada Bang Roni namanya NR Club. Oke, menarik sekali itu. Mungkin kita bisa berkolaborasi ya, teman-teman. Next time. Oke. Saya cukup lama nih tadi ngomong nih. Apa udah habis waktunya, Tri? Mungkin kita bisa waktunya quiz nih, Tri. Boleh, Bang. Sekarang, teman-teman, ya kita waktunya quiz yang kedua ya. Kayaknya udah pada tahu nih jawabannya. Mungkin bisa langsung type in di chat box. Yang ngikutin pasti tahu banget. Yuk langsung aja ketik di chat box kira-kira apa aja ya challenges-nya di deep water drilling. Wah ini kayak masih panik cari ini bang. Chatnya di mana ini ya? Belum ada yang masuk ya, oke. Belum ada yang masuk nih. Ayo boleh banget. Tadi udah sempat disinggung juga ya bang Roni ya untuk yang ini deep water challenges-nya. Iya, yang tadi kita ngitung-ngitung bareng pakai kalkulator buah itu loh. Ya, boleh banget nih. Ada Mas Revan dari mana Mas Revan nih ya? Mas Revan boleh banget untuk unmute lalu coba cross check jawabannya ke Bang Roni. Oke. Okay. Oke. Okay. Selamat malam semuanya. Rostri. Hai Revan. Perkenalkan. Halo Revan. Ya.
Bang, nama saya Raivan dari Universitas Pertamina. Kalau misalnya dari slide tadi ya, sebenarnya yang di-mention mengenai interval yang pendek tadi ya, di pore pressure sama pressure gradient itu sempit gitu. Nah, cuman kalau menurut saya pribadi, lebih banyak lagi tantangannya, kayak kedalamannya kan juga udah berbeda. Terus kan material yang kita pakai kan berbeda dari yang di darat ataupun dari shallow sama yang di deep ini. Terus otomatis kan kalau misalnya bahan yang berbeda ini kan bisa disebut langka gitu ya, harganya pasti mahal juga barang-barangnya gitu. Banyak lagi, lebih banyak lagi sih, ada tadi di meta ocean juga kan kita harus sebelum melakukan pengeboran juga harus ngelakuin beberapa hal untuk inspeksi gitu. Di bawah itu apakah BOP-nya bisa dipasang asal sembarangan atau harus di mana letak-letaknya, posisinya gitu-gitu sih. Banyak sih, Bang. Mungkin wah, gitu. Aduh. Makasih, Revan. Senang saya dengarnya nih, disebut semua loh, Tri. Udah kelar, Bang, webinarnya. Udah pinter semua. Sebenarnya saya tadi lupa ngeluarin hints-nya gitu lah ya, biar jawabannya mengarah. Tapi saya rasa sudah disebut sama Mas Revan ya. Jadi hints-nya itu narrow window ini yang tantangan cukup menantang. Jadi dengan narrow window, jumlah stringnya jadi lebih banyak. Oke, Mas Raivan, terima kasih banyak nih. Tri, tolong dicatat, Tri. Siap, biar aman. Biar kayak meluncur ke sana ya. Oke. Okay. Ya, Tri, kayaknya udah sampai ke tahap slide saya terakhir nih. Saya senang sekali ternyata dari dua pertanyaan tadi banyak yang menjawab dan juga cukup detail ya, yang padahal saya tadi tanya soal satu pertanyaan saja tapi semua tantangannya disebut sama Mas Revan, jadi saya cukup senang nih. Oke, silakan Tri, saya kembalikan ke kamu. Oke, siap. Makasih banyak Bang Roni atas pemaparan materinya ya, lumayan komprehensif juga teman-teman di sini. Dan ini udah ada beberapa pertanyaan nih Bang Roni. Teknikal mungkin emang sangat amat menarik ya untuk membahas yang narrower drilling windows tadi. Jadi mungkin Bang Roni bisa balik ke slide yang tadi dulu Bang, yang narrow drilling window-nya. Oke. Okay. Nah, oke, okay, sip. Nah, di sini ada yang mungkin Bang Roni bisa lebih ngejelasin detail, Bang, untuk pengaruh dari kedalaman water. Jadi ada dari Mas Ahmad yang menanyakan, kenapa sih Bang kok range antara pore pressure dan frag grade-nya di deep water lebih tight atau lebih dekat gitu? Iya, Mas Rahmat tadi, maaf. Ahmad. Oh, Ahmad. Oke, okay, maaf, Mas Ahmad ya. Oh, terima kasih pertanyaannya, Mas Ahmad ya. Jadi sebenarnya saya mengajak berhitung ini cuma agar teman-teman merasakan ya gimana sih perbedaannya secara angka ya, karena saya yakin teman-teman ini punya background technical, jadi biasanya kalau dengan angka bisa melihat atau membayangkan dengan mudah gitu ya. Cuma kalau di dunia pengeboran atau geoscience yang benar ya, biasanya pore pressure itu kita dapat dari seismik ya, nanti kita dapat velocity gitu ya, dan juga nanti frag gradient biasanya kita dapat dari density dari sumur-sumur yang sebelahnya gitu ya, dan juga menggunakan parameter dari seismik tersebut. Nah, kenapa saya coba bawanya dengan cara berhitung dibandingkan cerita menggunakan teknologi tersebut, karena akan susah membayangkan gitu ya. Jadi sebenarnya konsepnya sama ya. Jadi density contohnya ya, pore pressure dari density, frag gradient dari density. Density itu kan sebenarnya kan densitas ya. Jadi sebenarnya gradient dari batuan atau dari air atau apapun yang berada di titik yang tadi saya cerita ya, di 4000 feet contohnya di sini. Nah, itu kan kita ngitungnya pasti pakai angka ya. Tapi kan memang batuan itu kan bermacam-macam ya. Jadi kita gimana cara yang kita ngitung masa cuma 1000 feet batuan shale, terus itu akan susah gitu. Kita coba tampilkan di slide ini. Cuma kalau saya bikin permudah, gimana kalau kita berhitung airnya saja sama batuannya saja densitasnya ya. Makanya saya ubah unitnya dari pressure ke density. Density itu sebenarnya kan merupakan berat atau dari batuan ya, yang
yang unitnya itu kita pakai PPG. Jadi kenapa kenapa deep water mempunyai pop pressure dan juga frag gradient yang cukup sempit? Jawabannya karena water ini, ya, komponen water ini yang mempunyai densitas tidak sebesar komponen batuannya, sehingga overburden-nya tidak sebesar di shallow water ataupun di darat. Itu yang paling gampang yang bisa saya coba gambarkan, ya, sehingga overburden itu kan juga dipakai untuk perhitungan frag gradient. Jadi dia juga mempengaruhi bentuk dari frag gradient dan juga pore pressure. Jadi itu yang paling gampang, karena dalamnya deep water itu atau air laut itu mempengaruhi dari overburden yang ada di titik di kedalaman tertentu tersebut. Mungkin itu, Tri, jawabannya. Maaf nih, oh, agak muter-muter. Oke, siap Bang Rudi. Dan sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, Bang, mengenai slide ini, ya. Tapi mungkin karena waktu, nanti kalau misalnya masih sempat, kita balik lagi ke slide ini, ya. Jadi, karena ada juga beberapa pertanyaan tentang topik lain lainnya nih, Bang, yang lebih mengarah tentang operasi dari deep water drilling-nya itu sendiri, gitu. Oke. Okay. Mungkin buat teman-teman yang belum kejawab pertanyaan, bisa langsung connect Bang Rudi di LinkedIn, ya, Bang Rudi, ya. Yes, di LinkedIn Rudi Siregar, ya. Oke, siap. Nah, Bang, ini ada pertanyaan nih, Bang, dari Syakil Universitas Udayana. Mungkin Syakil mau unmute mic-nya untuk menanyakan langsung, atau mau saya bacakan nih? Oh, udah langsung unmute. Halo, Kak. Halo juga, Bang Rudi. Hai, Syakil. Saya mau tanya nih, Bang Rudi. Kan kalau di pengoperasian sumur deep water itu kan sifatnya kan sempit atau narrow window antara pore pressure dengan faktor gradiennya. Nah, menurut berdasarkan pengalaman Bang Rudi sendiri, apakah Bang Rudi pernah mengimplementasikan slim hole drilling? Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, ya, ini Syakil, terima kasih pertanyaannya. Menarik ini, ya. Ini dapat ide slim hole drilling dari geothermal kali, ya, Mbak Astri. Lagi booming, Bang. Lagi booming kayaknya. Oke. Okay, Mas Syakil, secara pengalaman saya belum pernah, ya, menggunakan slim hole di deep water gitu, ya. Cuma dulu di zaman Unocal, ya. Jadi Unocal itu, sorry saya nyebut brand ini di sini, cuma ini just for a knowledge aja kita-kita. Unocal itu yang ada di East Kalimantan, ya, di Balikpapan itu kantornya. Dia itu mempunyai teknologi untuk mengebor deep water dengan menggunakan kepala sumur yang ada di surface, ya. Jadi dia dengan teknologi tertentu, ya, dia memasang riser gitu, ya, dia bor riserless tidak ada cutting yang ke, ini sorry saya pakai gambar ini, ya, tidak ada cutting yang keluar ke dalam sampai ke rig lagi, tapi langsung dibor gitu. Nah, terus dia pakai, terus dia set casing yang cukup kecil gitu, ya, 13-38 gitu, ya, lanjut dia ngebor. Jadi setahu saya hanya Unocal di dunia, ya, yang melakukan pengeboran di water dengan slim hole, tapi itu di surface kepala sumurnya. Dan kenapa sekarang larinya kepala sumurnya selalu di bawah laut? Karena banyak praktisi di dunia perminyakan atau pengeboran khususnya melihat untuk deep water itu cukup berbahaya kalau kita harus memasang kepala sumurnya di surface atau di atas lautnya gitu, ya, di atas permukaan laut. Jadi mereka lebih pilih ditaruh di bawah laut dan juga di mana blowout preventernya pun ditaruh di bawah laut. Tujuannya apa? Untuk safety sebenarnya. Jadi kalau terjadi apa-apa kita bisa move away atau pergi menjauh dari sumur tersebut, tapi kita juga punya air laut yang cukup dalam untuk menahan kita agar kita bisa selamat dari menjauh dari sumur tersebut. Jadi untuk menjawab pertanyaan Mas Haikil, saya belum pernah, dan pernah di dunia biasanya itu di Unocal, dan saat ini setahu saya
belum ada lagi selain company tersebut ya yang mengebor slim hole, dan karena perusahaan tersebut sudah nggak ada lagi di Indonesia dan di dunia, saya nggak yakin juga ada slim hole nanti untuk Harry Potter kayaknya. Mungkin itu aja sih jawabannya, Astrid. Makasih Mas Saikil. Oke. Gimana Mas Saikil, udah terjawab ya? Sudah Kak, terima kasih. Saya juga Roni. Sama-sama. Nah, lalu ada pertanyaan lagi nih Bang Roni dari Fahmi. Mas Fahmi mungkin mau unmute mic-nya atau mau saya bacakan? Oh, boleh Mbak. Langsung tanya aja. Oke, silakan Mas. Iya, saya ingin bertanya Pak, apa perbedaan tantangan mengebor deep water pada tahun 2000 pas mungkin zaman Yunoka sama pada tahun 2020 seperti ini, tuh ada perbedaannya nggak sih Pak dari tantangan harga minyak kah dan kondisi birokrasi pemerintah dan lain-lain, itu ada perbedaannya nggak Pak? Oke. Mas Ferry Salim ya? Mas Fahmi ya. Mas Fahmi, oke. Maaf Mas Fahmi. Makasih pertanyaannya Mas Fahmi. Tantangannya dari 2000 hingga sekarang ya. Seperti kita ketahui, kita bergerak di yang namanya minyak dan gas bumi itu apa namanya, kalau kita nyebutnya di dunia keuangan itu sebenarnya komoditi. Jadi kita tuh bergerak di bidang komoditi ya. Jadi komoditi itu erat sekali hubungannya dengan harga jual, ya. Jadi oil price. Jadi bisa dibayangkan gampangnya gitu ya melihat suatu proyek itu menarik apa enggak itu, ya biasanya dengan oil price. Jadi saat oil price tinggi, biasanya banyak sekali proyek-proyek hidrokarbon itu berjalan gitu, baik juga deep water ataupun proyek non deep water. Nah, untuk partikular deep water kenapa cukup berpengaruh oil price, karena secara dana atau kita nyebutnya kapital atau juga OPEX itu cukup besar. Contohnya gambar yang saya tampilkan tadi ya gitu ya, itu kita memakan hingga sampai $700 juta gitu hanya untuk ngebor. Sorry saya nyebut angkanya, jadi dua sumur. Ini cuma sebagai gambaran ya, $2 juta untuk ngebor dua sumur, dan itu termasuk peralatan produksi. Jadi yang pertama tantangannya tadi oil price, dan selain itu setiap negara juga punya banyak tantangan dari segi peraturan. Kita nyebutnya fiscal terms ya, kalau teman-teman mahasiswa belajar mengenai peraturan di dunia migas contohnya. Fiscal terms itu sebenarnya akan mempengaruhi keuntungan. Contohnya bagi hasilnya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya keuntungannya marginal, bisa nggak kita dapat tambahan profit? Mungkin kita perusahaan mengajukan investment credit, jadi ada semacam tambahan revenue lah dari situ jika kalau kita kembangkan. Nah, itu dari sisi oil price sudah, dari sisi pemerintah sudah. Nah, yang menarik lagi dari sisi perusahaan itu sendiri kan beroperasinya nggak hanya di Indonesia gitu ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa pernah dengar yang istilahnya portofolio, jadi suatu proyek contohnya di Indonesia, itu kita dipertandingkan dengan proyek-proyek di tempat lain. Tadi saya cerita, kenapa di Kalimantan butuh waktu hingga 13 tahun baru dikembangkan proyek di Potornya, padahal discovery-nya di tahun 2000 gitu ya. Itu mungkin kalah bersaing dengan proyek yang ada di, contoh, Angola misalnya yang, kalau apa namanya dari segi reservoirnya itu cukup besar, bisa 2-3 kali mungkin dari yang di Indonesia, mungkin saya bilang ya. Jadi kembali lagi banyak faktor, dan itulah challenge kita ya teman-teman. Jadi nggak usah takut kalau nggak dibor sekarang, ya pasti mungkin akan dibor untuk anak cucu kita di tahun-tahun berikutnya. Jadi itu mungkin salah satu tiga faktor yang bisa saya sebut Mas Fahmi ya. Baik Pak, terima kasih Pak Roni. Nah, next ada pertanyaan ini Bang Roni dari Ferry Salim. Mungkin Mas Ferry mau unmute mic-nya atau mau saya bacakan nih? Ya, selamat malam Mas Roni. Untuk pengeboran di water, kita
Helium fluid itu akan melewati kolom. Nah, kira-kira challenge yang dihadapi. Halo, Mas Ferry, nampaknya suara putus-putus ya? Pengoperan di kota. Halo, halo. Iya, kayaknya masih putus-putus, Mas Ferry. Atau mau saya bantu bacakan aja ya? Boleh, coba. Oke. Jadi ini Bang Roni, untuk deep water drilling, kira-kira properties drilling fluid apa yang menjadi challenge ketika melakukan pengeboran di deep water ini? Terima kasih banyak, Bang Roni. Ya, Mas Ferry. Wow, ini men-touch drilling fluid ya. ya yang paling gampang ya, kita lihat temperatur ya. Contohnya saya coba bawa dari temperatur ya. Deep water itu kan dalam ya airnya. Jadi biasanya temperatur di bawah ini bisa sampai 4 derajat Celcius ya gitu ya. Jadi biasanya lumpur pemboran itu erat hubungannya sama temperatur. Jadi mungkin saya juga lagi pernah ngebor lagi desain untuk di pengeboran high temperature ya. Jadi bisa dibayangkan. Di bawah itu temperaturnya cukup tinggi. Terus dia saat disirkulasikan dia harus ketemu temperatur yang rendah di saat dia lewat di kedalaman permukaan laut. Tapi itu kan ada di dalam riser ya, jadi sebenarnya. Jadi kalau contohnya untuk operasi-operasi deep water yang di high temperature, mungkin properties-propertiesnya itu harus cukup kuat ya. Maksudnya dalam artian tidak rusak saat dia bertemu dengan contohnya reservoir yang temperatur cukup tinggi. Saya mungkin nggak bisa nyebut ya properties apa aja, cuma yang paling sering bisa kita lihat itu reologinya ya. Jadi reologi dari pemboran itu tidak boleh rusak sehingga dia dapat mengangkat cutting hasil pengeboran tetap optimum contohnya. Dan biasanya juga kita kalau punya operasi pengeboran dengan high temperature, kita juga harus punya peralatan di atas rig kita sehingga kita dapat menghandle temperatur yang cukup tinggi. Jadi biasanya kita pakai cooling system contohnya. Mungkin cukup mirip-mirip kali dengan operasi di geotermal kali itu ya. Cuma itu salah satu properties di deep water untuk yang jikalau riser sudah dipasang gitu ya. Tapi kita juga kadang-kadang harus melakukan riserless. Jadi kita ngebor tanpa ada riser yang terpasang. Jadi cutting itu tidak keluar, tidak tersirkulasi hingga ke kepala ke atas rig gitu ya. Jadi contohnya untuk dua casing yang pertama. Nah, di situ juga kita harus punya properti tertentu ya, biar agar si kepala si interval di section yang pertama itu tidak runtuh ya. Jadi ya most likely lebih ke arah density sih. Jadi sebenarnya tidak banyak yang terlalu partikel dia spesial sih dari segi properti sih. Mungkin belum bisa menjawab cukup detail nih Mas Ferry. Mungkin nanti kita bisa kontak saya lah ya. Coba saya nanti cari referensi karena kebetulan proyek saya yang cukup menarik ini yang saat ini soal high temperature ya. Jadi bisa dibilang mirip-mirip lah ya dengan proyek-proyek high temp yang lain di darat kali ya untuk dari segi drilling fluid sekali. Mungkin itu aja Mas Ferry. Silakan Tri. Oke, terima kasih banyak Bang Roni dan Mas Ferry. Pertanyaannya udah terjawab ya. Nanti mungkin bisa kontak lebih lanjut lagi dengan Bang Roni untuk tektokan mengenai drilling fluidnya ini. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Zeo dari SPI STT Migas. Halo Zeo, mungkin mau unmute mic-nya? Halo. Halo, oke, mantap. Oh, iya. Zeo, silakan tanyakan.
Oke, Bang. Aku mau nanya sih sama kurang lebih kayak yang aku tulis itu tentang EDS. Itu soalnya dulu aku pernah bawa sih di salah satu kompetisi. Dari fungsi EDS itu sendiri, dari yang aku jelasin sama yang kata judges-nya tuh kayak ternyata nggak match gitu. Jadi aku bilang kan EDS fungsinya ya untuk kayak nge-cut BOP kita ya sebelum terjadi blowout. Kayak gitu. Tapi kata judges-nya waktu itu kayak kurang pas gitu. Nah, jadi sih bingung sih, jadi fungsi utamanya tuh apa gitu, terus prinsip kerjanya kayak mana, kayak gitu Mas. Ya, Mas Zeo, terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya bisa tampilin di sini gambar yang emotion ini cocoknya lah ya. Harusnya saya bisa nyiapin ini slide yang bisa jawab pertanyaan ini, tapi bisa saya jawab lah ya terbeli sekarang. Jadi EDS atau Emergency Disconnect Sequence. Jadi saya cerita tadi di slide ini, metosion itu cukup berpengaruh ya saat kita operasi pengeboran. Jadi kita harus punya satu sistem yang ready jika kalau kita harus pergi menjauh dari kepala sumur gitu ya, contohnya ya. Nah, biasanya sistem tersebut harus dengan mudah diaktivasi gitu ya. Jadi biasanya itu ada kayak button warna merah gitu ya, itu ada di anjungan rig tersebut gitu ya. Kalau untuk yang drill ship, di anjungan kapal drill ship. Kalau yang untuk submersible, di anjungan juga di teman-teman yang sebagai sailor kalau itu kita sebutnya. Nah, dia bisa dipencet. Dan itu juga saat dipencet itu ada berbagai prosedur ya sebelum kita pencet. Nah, cuma yang paling gampang biasanya sebelum operasi kita punya namanya red circle ya. Jadi si rig ini jikalau berada ya di dalam lingkaran red circle tersebut berarti kita dalam zona aman gitu ya. Jadi saat ada ombak atau saat ada arus bawah laut segala macam atau ada taufan yang bisa membuat kita stay di dalam lingkaran tersebut, kita akan aman. Namun saat kita tidak bisa mempertahankan posisi kita atau kita mempertahankan station keeping kita dan kita harus keluar dari lingkaran tersebut, kita nyebutnya red circle, atau masuk ke zona merah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus melakukan banyak hal. Yang pertama, kita harus mensecure sumur kita dulu dong kalau kita lagi melakukan pengeboran. Gimana caranya kita mensecure? Ya, kalau kita masih punya waktu, ya kita secure. Drip pipe-nya kita angkat, atau drip pipe-nya kita gantung, gitu ya. Baru kita melepaskan diri dari sumur tersebut. Kalau kita sedang terikat dengan sumur tersebut, dengan BOP di bawah, ada namanya LMRP, ya, Low Marine Riser Package, gitu ya, yang bisa dilepas, baru kita menjauh. Nah, kalau EDS ini biasanya dalam kondisi emergency, jadi kita tidak uncontrolled, ya. Jadi misalnya rig dalam kondisi akan keluar dari lingkaran tersebut dan kita tidak punya waktu untuk mensecure sumur tersebut. Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama apa yang akan menjadi prioritas dari keselamatan dari suatu rig itu? Yang pertama adalah keselamatan nyawa manusia gitu ya. Jadi yang akan kita lakukan, kita harus menyelamatkan manusia yang ada di dalam rig. Caranya gimana? Ya kita pencet EDS, Emergency Disconnect System. Jadi kita akan pencet, kita akan potong apapun pipa yang ada di BOP tersebut, pipa itu jatuh contohnya ya, baru kita melepaskan diri dari BOP tersebut, atau kita nyebutnya LMRP, ada bagian dari BOP di atasnya, kita nyebutnya LMRP, lepas, dan kita akan menjauh dari sumur tersebut. Gitu loh. Itu untuk kasus metosion. Tapi kalau untuk kasus yang kayak di Macondo, itu sebenarnya karena fail dari sistem. Dia tidak bisa potong dengan benar, jadi tidak sealing BOP-nya. Saat dipencet pun tidak rilis, tahu saya sih, kalau dari film saya baca-baca. Jadi itu sistem yang fail. Jadi tapi intinya mereka sebenarnya berencana untuk menjauh dari lokasi sumur tersebut intinya. Mungkin itu aja kali, Mas Zio. Semoga bisa menjawab nih. Oke, terima kasih banyak Bang Roni atas jawabannya. Mas Zio juga udah terjawab ya pertanyaannya ya. Oke, terjawab. Terima kasih Bang. Oke, jadi gimana nih Mas Zio? Pendapat Anda benar nggak di lomba itu?
Nah, waktu itu yang aku sampein tuh sama yang kayak dibilang Bang Roni ini. Oh. Cuman dari judges-nya kayak kurang setuju gitu katanya. Nah, ini tidak terima berarti Bang ini. Nggak apa-apa. Ya, apa namanya, setiap orang mungkin pengalamannya berbeda-beda, jadi mungkin yang diterima sama judges juga berbeda. Tapi nggak apa-apa, itu kan something opini ya. Jadi bisa kita, kita challenge opini beliau. Okay. Thank you, Bang. Sip. Nah, next question ada penanya dari STTM, STT Migas lagi nih, Bang Roni, untuk Laude, Mas Hadi. Iya, yeah, halo. Nah, silakan. Tadi udah menjawab, sekarang ingin bertanya ya. Oke. Okay. Oke, okay, selamat malam Bang Roni. Mungkin pertanyaan saya ini lebih ke yang sesi satu tadi sih. Jadi mungkin dan juga lebih mengenai ke platform break, di mana kan mungkin enggak related sama di quarter ya, karena surface wellhead kayak gitu ya. Nah, saya mau nanya ini sih, kenapa yang pertanyaan pertama, kenapa di Indonesia itu jarang digunain? Karena kan kalau case Mas Roni tadi itu di Norway ya. Nah, terus yang kedua, apakah jenis rig tersebut punya cantilever sehingga memungkinkan banyak slot di platform untuk ngebor, atau jenis yang digunain jenis sumur yang digunain itu cuma multilateral well aja gitu. Oke. Okay. Kurang Mas lebih Mas Laude. Iya. Makasih pertanyaan Mas Laude. Ini saya rasa merefer ke ini ya, ke platform rig kalau nggak salah nih ya. Iya, betul. Yang platform break. Ya. Oke. Okay. Saya tampilin gambarnya dulu kali ya. Oke. Okay. Iya, ini dia platform break. Ini pertanyaannya kenapa nggak ada di Indonesia gitu ya. Kebetulan saya tidak berkecimpung di perusahaan yang juga pernah mungkin punya studi mengapa nggak bisa pakai platform rig gitu kali ya. Cuma kalau saya ya tangkap dari beberapa teman saya waktu di Norway, kenapa sih kita punya derrick yang duduk di atas platform sepanjang lifetime dari rig tersebut, dari platform tersebut gitu ya. Jawabannya sih simple yang mereka cerita ke saya gitu loh. Dari segi keekonomian gitu loh. Jadi sebagai contoh dulu di lapangan Gullfaks itu ya, dia reservoir besar dan juga berlapis-lapis gitu ya. Jadi biasanya habis ngebor di satu lapisan, dia akan habis dan harus mengebor ke lapisan berikutnya yang lain dalam waktu nggak lama dari saat lapisan tertentu diproduksikan, agar mereka bisa memaintain produksinya seperti sedia kala gitu. Jadinya secara ekonomi yang lebih baik, mereka menginvest untuk membeli derrick dan juga drilling modulnya yang ditaruh sepanjang masa di selama lifetime dari platform production tersebut gitu ya. Nah, kenapa nggak ada di Indonesia? Mungkin jawabannya ya secara keekonomian tidak menarik gitu loh di Indonesia untuk menaruh atau memaintain drilling derrick di atas platform gitu ya. Karena mereka di sana bisa dibilang sepanjang tahun mengebor, bayangin. Sedangkan mungkin di Indonesia beberapa banyak platform-platform kecil ya, yang tidak selap panjang tahun di platform tersebut perlu dibor. Dan juga mungkin dari coverage dari reservoir, mungkin di Norway sana yang di tempat saya Gullfaks dulu cukup tebal. Lapisannya banyak, dan juga mungkin coverage-nya bisa dijangkau secara drilling direksional dari sumur tersebut. Gitu. Jadi mungkin di Indonesia lebih baik menempatkan platform kecil ya, yang cukup menunjukkan hamparan luasan dari reservoir tersebut. Mungkin itu jawabannya kenapa di Indonesia tidak ada. Tadi pertanyaannya satu lagi apa ya, Tri? Selain kenapa di Indonesia nggak ada? Cantilever, oke. Okay. Ya, sebenarnya ini seingat saya tuh mirip-mirip kayak di di rig tender assist ya. Jadi sebenarnya bukan cantilever, kalau cantilever itu di jack up ya. Cuma dia ada beam ya. Kalau di
dulu di PHKT itu kita punya BIM, saat kita taruh si Derek itu kita bisa bergerak skit-skit si Derek tersebut terhadap posisi dari kepala sumur tertentu yang akan kita bor atau kita intervensi gitu ya. Nah, kalau yang di platform rig ini, dia juga tentunya bisa bergerak terbatas ya, untuk memastikan posisi si Derek tersebut berada tepat di atas kepala sumur gitu loh. Mungkin itu sih jawabannya, Mas Leo, ala Aude ya. Oh, baik Mas. Jadi dia ada beam untuk moving, untuk skate si Derek-nya itu ya Mas? Ya. Oke. Okay. Terus itu Mas, apakah di atas, apakah terus-terusan multilateral well, re-entry seperti itu, ataukah dia ada sumur baru dalam bentuk slot gitu, jadi complete casing gitu Mas, CP sampai ke bawah. Ya. Wah menarik nih pertanyaannya sampai nyebut CP. Pernah kapi di mana kayaknya Mas. Anyway. Di PHM Mas. Oh iya. Oh oke. Okay. Mas Laude, jadi biasanya teman-teman reservoir itu punya gambaran umum lah ya. Kira-kira reservoir yang di sebelah sana itu pakai slot yang mana lebih baik kita bor gitu ya. Kalau misalnya kita punya slot di satu platform gitu ya. Cuma kalau sudah bicaranya platform di suatu lapangan yang sudah puluhan tahun gitu ya. Ya kita mungkin kita akan melakukan berbagai macam cara agar kita bisa mengebor untuk meraih reservoir yang kita inginkan. Dan seperti kita tahu kan, besarnya reservoir kan pasti juga tidak hanya seperti terumbu karang yang cukup satu gitu aja, dan itu punya hamparan luas. Jadi memang secara umum kita punya sumur direksional atau slant well lah ya, yang biasa dibor di platform rig seperti layaknya di platform rig di Indonesia gitu. Itu Mas Laude. Oke, baik. Ya, terima kasih Mas Roni. Ya, sama-sama Mas Laude. Oke, next Bang Roni, mungkin ini ada penanya terakhir dari YouTube channelnya Enerclass nih, ada di YouTube channel kita. Karena juga waktu terbatas, jadi saya lagi buat teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab malam ini, jangan pundung ya. Karena bisa langsung connect sama Bang Roni lewat LinkedIn dan langsung nanya ke beliau lagi gitu. Nah, mungkin last question-nya ini ada dari Mas Diki Alamsyah. Pertanyaannya, saya membayangkan butuh dipersiapkan budget yang sangat besar untuk produksi deep water. Bagaimana para kontraktor oil and gas cope up dengan harga jual komoditi sekarang? Jadi, di angka berapa nih harga komoditinya bisa diasumsikan go or no go? Aduh, Mas Diki, terima kasih pertanyaannya nih. Memang kalau dipertandingkan sama komoditi panas bumi mungkin berat ini ya. ya Mas Diki, kita mungkin berbicara dua hal yang berbeda dulu kali ya. Ada beberapa company yang punya gaya ya, mau harga minyak berapapun ya, saya tetap melakukan eksplorasi gitu ya. Jadi ada beberapa company yang melihat harga minyak yang rendah itu adalah suatu opportunity untuk dia ngebor deep water untuk play-play baru ya, dengan harga murah. Jadi saat kita tender drilling services dan juga LLI long lead item untuk beli peralatan-peralatan pengeboran, baik tubing atau casing atau kepala sumur segala atau liner hanger atau segala macam, itu lebih murah di saat kondisi harga minyak rendah. Dan itu biasanya perusahaan-perusahaan besar yang punya kapital yang cukup strong, jadi mau harga minyak berapapun kita punya budget eksplorasi sebesar ini gitu loh ya. Nah itu kita bicara eksplorasi gitu loh. Tapi kalau kita bicara soal development, pasti harga atau spending yang akan dikeluarkan lebih besar dari biaya hanya mengebor satu atau dua sumur tentunya kan. Jadi tentunya kembali lagi evaluasi dari keekonomian terhadap harga minyak, terus mau dijual kemana kalau gas contohnya gitu ya, itu cukup berpengaruh. Nah yang saya susah itu kalau pertanyaannya
harga berapa sih yang ekonomis gitu ya. Saya kasih hints gitu ya, saya juga boleh kasih hints. Waktu kita ngebor di 2014 gitu ya, ngebornya di 2014, tapi harga minyak di 2013 itu bisa sampai 108 atau sampai $80 per barrel. Tapi waktu kita ngebor, harga minyaknya $60. Coba, apakah kita nggak ngebor? Ya kita bor dengan segala macam efisiensi yang kita lakukan. Gitu. Jadi sebenarnya memang jawabannya sedikit tidak straightforward gitu lah. Jadi tergantung saat keekonomian itu dihitung kalau menurut saya. Dan keekonomian itu dihitung selalu di-update. Tapi kalau misalnya saat terjadi decision, okay, kita akan mengembangkan suatu lapangan dan sudah terjadi komitmen, kita akan bawa rig. Apakah kita nggak akan ngebor? Jawabannya bisa jadi kita akan ngebor gitu ya, tapi kita mungkin nggak ngebor sebanyak yang kita pengen, gitu. Jadi saya mohon maaf ini nggak nyebut angkanya berapa, cuma kalau di kepala saya mungkin kita masih bisa ngebor $55 per barrel, $50 mungkin untuk eksplorasi. Oke, itu aja kali, Tri. Terima kasih banyak Bang Roni. Ya. Memang kalau untuk ngomongin keekonomian migas itu sangat amat ini ya Bang, fluktuatif sekali karena harga minyaknya sendiri juga lumayan going ups and down ya. Jadi kita nggak bisa matok satu value yang pasti gitu ya. Oke, Bang Roni, kayaknya itu aja tadi untuk sesi Q&A kita hari ini dan teman-teman juga once again please don't be sad ya karena kalian still have a lot of platform di masa seperti ini ya, sangat mudah sekali untuk menghubungi para expert termasuk melalui LinkedIn juga untuk connect ke Bang Roni sekali lagi. Wah, ini saya promote LinkedIn-nya Bang Roni udah berjuta kali sepertinya Bang untuk hari ini ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bang Roni atas penyampaian materi dan juga jawaban-jawabannya yang sangat insightful malam ini. To be honest Bang, ini banyak sekali pertanyaan yang masih belum dijawab, jadi nampaknya emang sangat catching attention juga ya untuk pemaparan materi dari Bang Roni. Jadi once again, thank you Bang. Mungkin next session-nya, kita udah sampai di closing session ya, sebelum kita benar-benar tutup. Ini Bang Roni ada ucapan terima kasih dari kami, NRK, dan juga dari pihak SPI, STT, Migas, Balikpapan, SI, berupa sertifikat virtual, Bang Roni. Biasanya kalau offline kita berikan langsung terus berjabat tangan gitu ya. Lalu ayo maju-maju gitu kan untuk berfoto ya. Sekarang kita cukup share screen aja gitu. Jadi instead of bilang maju ke panggung, sekarang kita bilang ayo nyalakan videonya dong gitu. Hold on, sekarang saya share screen dulu ya untuk sertifikatnya. Ramai juga ya, Tri. Oh rame Bang, ini sampai akhir kita masih di atas angka 100, luar biasa emang Bang Roni. Nah sip, ini dia Bang Roni, jadi once again terima kasih kepada Bang Roni sekali lagi. Karena lumayan banyak juga, animonya tadi pendaftarnya sampai 160 Bang sebenarnya. Jadi mungkin sisanya lagi nonton di YouTube channel kita sekarang juga. Nah, mungkin dari teman-teman SPI, STT Migas Balikpapan ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan kepada Bang Roni. Kok bawaannya jadi sedih? Jangan sedih dong. Dinda mungkin? Iya, terima kasih banyak kepada Bang Roni atas sesinya hari ini. Sangat insightful, banyak banget yang bisa dibawa hari ini dari materi hari ini. Juga terima kasih banyak ke Ener Class karena sesinya hari ini juga sangat fun dan juga sangat insightful juga. Jadi keren banget, semoga kita bisa ketemu lagi di event-event selanjutnya. Amin, amin. Jadi semoga harapannya juga kolaborasi kita nggak berhenti sampai sini ya, Din ya. Yes. Kebetulan saya dan Dinda juga rekan Bang Roni, jadi Dinda ini kayak salah satu alpha women juga ya untuk generasi saya. Wah, semangat. Oke, Bang Roni, mungkin kita mau foto bersama nih Bang sama sertifikatnya, sertifikat virtual ini. Jadi kita mungkin senyum ya ke kameranya masing-masing. Untuk Mas Zeo udah siap-siap ya Mas ya untuk screenshotnya. Oke, oke, yang mana? Mungkin Mas Zeo mau ini ya, babain 1, 2, 3 nih. Iya, aku aja sekalian. Iya.
Wah, Mas Hadi namanya bermimikri ya dengan SPG-nya. Udah ya? Oke. Tung, satu, dua, tiga. Oke. Lagi boleh ganti ya? Satu. Oh, bentar, tunggu yang lain. Boleh nyalain kamera dong yang lain dong. Oke. Ya, aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke. Oh, mungkin sekarang ini Mas Mas Zeo, kita nyalain kamera semua aja nih. Jadi saya stop share dulu ya untuk sertifikatnya. Oh, boleh. Nah, jadi sekarang semua bisa on cam. Waduh. Masih rame banget ini Bang Roni. Wah, banyak muka-muka saya kenal ini. Halo semuanya. Oke. Okay. Ya. Ada 5 slide ya ini Zeo ya. Oke, nanti berarti kita 5 kali nih ya. 5 kali, 1, 2, 3, oke. Oke. 1, 2, 3. Oke, lagi. Ganti gaya ya. Ganti gaya. 1, 2, 3. Oke. Wah, ada yang lagi di offshore itu, Bang Roni. Oh, oh iya. Mbak. Ya, satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Last nih ya. Satu, dua, tiga. Oke. Oke deh, mantap. Mantap sekali. Once again, terima kasih banyak kepada Bang Roni. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman SPI, STT Migas Balikpapan SI, dan seluruh teman-teman yang tadi udah aktif juga mengikuti webinar ini. Semoga harapannya gak kapok-kapok sama Energy Show, gak kapok dengan pembawaan kita yang sangat amat santai, karena emang idenya adalah kita ingin deliver knowledge se-efisien mungkin ya kepada teman-teman juga yang ada di sini, begitu. So, mungkin ini saya mau share screen lagi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, bisa banget langsung isi link feedback Energy Show di link yang tertera saat ini ya, di bit.ly/energyshowfeedback. Nah, pastikan juga untuk kalian memilih webinar yang hari ini untuk mendapatkan sertifikat yang hari ini, seperti itu. Jangan isi webinar yang kemarin ya, gitu. Bang Roni nampaknya senang banget ya Bang ya untuk ngisi webinar hari ini ya Bang. Saya senang banyak yang bertanya dan saya lihat muka-muka teman saya di situ yang wah senang sekali lah kalau tertarik mendengar ya. Oke lah kalau kayak gitu. Nah mungkin juga untuk teman-teman yang bertanya di mana nih Min bisa nggak kita dapat file untuk presentasinya hari ini atau mungkin bisa dilihat ulang dari videonya. Bisa banget kalian langsung nanti ke www.enerclass.com. Di website kita sudah menyediakan ya bagi teman-teman yang mau lihat-lihat lagi webinar-webinar yang kemarin. Bisa banget untuk dilihat ulang seperti itu. Dan FYI itu nanti juga hosting di YouTube channel kita. Jadi teman-teman juga yang besok-besok takut ketinggalan webinar lalala, bisa subscribe YouTube channelnya Enerclass. Juga nyalain tombol notifikasinya karena nanti setiap webinar kita pasti ada live stream di YouTube juga kayak gitu. Nah mungkin without further ado lagi ya, kayaknya ini udah jam-jam sheet masknya tadi yang udah mulai pakai waktu mulai webinar sekarang udah mulai kering ini Bang Roni. Nah mungkin teman-teman karena udah di Balikpapan udah mau jam 10 juga ya Dinda ya. Jadi nampaknya itu aja untuk hari ini, Energy Show hari ini. Once again, terima kasih untuk semua yang udah datang. Masih ada 96 sampai saya mengucapkan kata ini, luar biasa memang karismanya dari Bang Roni ini ya. Jadi, and also jangan lupa juga untuk di-follow semua social medianya Enerclass karena updates, announcement, sertifikat, pengiriman sertifikat, lalu launching kelas, semuanya akan ada di social media kita, seperti itu. So, ya, akhir kata, semuanya selamat istirahat. Dan selamat menjalani weekdays ke depannya karena ini baru hari Senin ya. Belum masuk weekend lagi, masih lama. Still a long way to go.
Sehat-sehat selalu semuanya, stay safe, stay healthy, dan ya, akhir kata, selamat beristirahat. Okay, thank you all, thank you very much for attending this webinar. Thank you, Bang Regar, mantap, Bang Regar. Sama-sama.